Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Jadi dalam edisi konten kali ini, jadi ini di hari kedua lebaran. Di hari kedua lebaran ini saya mendapat tamu jauh dari Tangerang, anjay. Mas Pundi ST mungkin sudah tidak asing lagi ya, dengan Mas Pundi ST Fish Air penghuni BSD, anjay. Karena dia edisi mudik ke Purworejo dan dia sempatkan waktu buat mampir ke tempat saya tadi, sudah ngobrol-ngobrol sejenak. Dan ini kondisi jam 5 lebih nih guys, hampir maghrib ya. Rencana kepengen jalan-jalan saja di kota ya, karena mungkin jalannya juga masih ramai guys. Jalan-jalan nanti nongkrong-nongkrong di mana, di kota lah ya, dengan Mas Legon juga di depan. Eh, ditunggu juga kontennya Mas Pundi itu, katanya kemarin konten mudik pakai Fish Air guys, dari Tangerang Purworejo. Jadi masih dalam kondisi lebaran seperti ini, biasanya padat banget. Ya kan, rame banget, jalannya padat. Dia katanya kepengen review jalan di Tambak Udang sana guys, landasan pacu ya. Tapi ini sudah terlalu sore guys, hampir maghrib ya, tidak memungkinkan kalau ke sana, karena di sana kalau udah maghrib, lewat maghrib itu gelap ya, nggak enak juga, suasananya sepi. Jadi saya bawa ke kota saja ya, kalian nongkrong-nongkrong sambil nyariin The Nurul. Dan nanti ini juga kepengen nyari lampu, katanya mati guys lampu depannya ya. Gak tahu ini toko spare part udah pada buka apa belum. Kalau nggak ada terpaksanya ya nggak tahu nantilah, karena dia lampunya sudah mati guys. Ya kan, rame banget pastinya guys. Aduh, macet ya. Kebumen macetnya itu satu tahun sekali anjir. Kalau di musim lebaran baru ada macet. Oh ya, bagi teman-teman onlineku, apabila saya ada kesalahan kata, minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Kupat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun ngapunten ya guys ya. Kosong-kosong. Ya bawa muter-muter saja dulu. Ini saya baru pertama ketemu Mas Pundi guys. Sebelumnya cuman bisa komen-komenan di YouTube dan juga DM-DM di IG ya.
Ini baru pertama kali ketemu. Sebelumnya memang saya sudah tahu kalau dia asalnya itu kelahiran dari Purworejo ya, si Mbak ya Purworejo. Jadi kalau mudik katanya ke Purworejo dan kesampaian juga mudik dan ketemu secara langsung. Aduh. Kayak miring kamera aku tuh. Kemblo. Ah, mau nyasar kayak malah. Ndi pundi? Ilang goblok. Oke wis. Kayak wis ambure. Motornya pundi kategori irit, Bro. Dia pakai karbu PWK 28. Katanya cuma habis bensin berapa tadi ya, 200.000 apa berapa ya, pokoknya irit lah, pokoknya irit banget dengan sekelas karbu yang segede itu ya, buat mudik jarak Jakarta Tangerang Bro, Tangerang Purworejo ya. Kita lanjut cari tempat nongkrong saja, Bro. Mungkin di depan penjara ya, yang agak sedikit longgar. Kalau di sekitar sini sesak. Tapi bakul-bakul kopinya pada tutup, Bro. Oh, ada angkringan ya. Ada angkringan. Aman. Nah, kita nongkrong sini saja, guys. Depan rutan. Kenapa, Pak? Ya oke, jadi singkat cerita tadi saya itu ngopi dulu sama Mas Pundi dan baru beberapa menit kami duduk ya. Dilalah itu hujan, guys. Hujan terus ditambah tadi setelah agak sedikit reda sempat nyari bolam dan juga apa namanya itu pitingan ya, pitingan bolame, karena punyane Mas Pundi itu dia harus ganti sekalian dengan pitingannya kalau enggak, soalnya dia pakai sebelumnya itu pakai lampu tipe RTD apa ya. Jadi sudah ada pitingan dari bawaan lampu, sedangkan dia tidak ada pitingannya, guys. Kondisi urgent, kondisi mendadak seperti ini sangat dibutuhkan. Tadi nyari-nyari juga ya lumayan bingung nyari kemana karena ini masih lebaran dan juga ditambah apa ini, guys, malam juga ya, toko spare part masih jarang yang buka, Bro. Ini masih kondisi gerimis ya, asem banget.
masih kondisi gerimis dan Mas Pundi ini rencana mau balik ke arah Purworejo, dan di besok paginya rencana dia mau balik ke arah Tangerang. Seperti itu bro, ya mungkin kontennya sedikit acak-acakan ya, karena apa sih ya, kondisi mendadak, ada trouble juga yang harus dikondisikan, ditambah cuaca tidak mendukung teman-teman. Biasanya terang loh padahal, ini malah cuacanya hujan. Iya, di mana? Nanti kita antar sampai depan sana guys ya, keluar lampu merah lah, biar dia tinggal lurus, biar dia tinggal lurus sampai ke Purworejo. Ini celana aku udah basah guys. Nah, ini sudah keluar jalur lingkar ya. Depan lampu merah. Dia tinggal ambil kanan dan lurus saja. Nanti perpisahannya nang ngarep kan kayak embok yang omber-omber. Ya. Yuk. Ya, tinggal kanan terus lurus mentok. Hah? Keliru jalan sini tuh. Iya, ini udah tinggal lurus lah pokoknya, nanti kan Perembun. Oh iya, benar. Tinggal lurus. Yang ini kan arah ke kota tadi. Tahu. Ya udah, yuk. Hati-hati. Ya. Yuk. Kapan-kapan mampir lagi. Ya, kabar-kabar. Ya. Hati-hati arah ke Tangerang. Semoga selamat sampai tujuan ya. Ya. Hati-hati, bro. Ya. Asem. Nah oke, jadi seperti itu guys ya, konten saya dengan Mas Pundi yang mungkin sedikit acak-acakan lah, tapi tidak apa-apa buat dokumentasi bahwasanya saya punya teman banyak ya guys ya. Ya, terima kasih buat Mas Pundi yang sudah menyempatkan mampir ke tempat saya dan sempat jalan-jalan ke kota Kebumen. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa bermonten bareng lagi lah ya. Ya wis guys, ini masih dalam kondisi hujan ya. Mungkin kontennya sampai sini dulu saja, dilanjut next konten. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.